suamiku tuh biasanya pakai masker itu yang eh lu kena mata aku. Iya dah. Iya kan? Beri. Halo teman-teman YouTube-ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Nadia and welcome to my channel. Seperti yang teman-teman udah bisa lihat dari judulnya, hari ini aku mau collab sama seseorang yang sebelumnya udah pernah collab sama aku di YouTube aku. Yup, hari ini aku mau bikin video sama suami aku. Bentar, aku panggilin dulu ya. Oh ya, tapi sebelumnya for your information, karena aku sama suami aku tuh bahasa sehari-hari kita pakai bahasa Jawa, jadi mungkin nanti di videonya bakal banyak pakai bahasa Jawa. Cuman tenang, nanti bakal aku taruh translate-nya di bagian bawah sini. So ya, yeah. Mana ya suamiku ya? Mas. Hai, jadi ini dia suami aku. Say hi. Hai. Jadi hari ini kita mau bikin video. Temanya itu kemarin aku kasih question box di Instastory gitu, terus ada beberapa teman yang isi. Salah satunya itu ada yang pengen kita bikin my husband does my makeup. Cuman kayaknya kamu mau tak? My husband does my makeup. Dan ini nggak mau ya. Ya udah, sekarang kita memutuskan untuk maskeran gitu berdua. Nanti kamu maskerin. Nih, kita hari ini mau pakai White Lab. Ini adalah produk terbarunya White Lab. Kemarin itu produknya itu terjual 10.000 pieces per hari. Dalam satu hari terjual 10.000 pieces. Makanya ini tuh nge-hype banget, terus viral gitu. Jadi kita mau cobain. Nih, mau lihat enggak? Biar seru, kamu maskerin aku, terus aku maskerin kamu gitu ya. Nah, sebelum kita mulai maskerannya, buat kamu yang baru datang ke YouTube channel aku, hai, nama aku Nadia, dan kamu? Namamu siapa? Ya, nanti tahu lah. Yaudah, pokoknya ini suami aku. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe kalau kamu belum subscribe. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Masker yang terjual 10.000 pieces dalam waktu satu hari itu namanya adalah White Lab Pore Clarifying Mask menggunakan mugwort, niacinamide, green tea leaf, dan cicak sebagai kandungan utamanya yang bermanfaat untuk menenangkan kulit, membantu membersihkan kulit dari kotoran sehingga pori-pori tampak lebih bersih dan kecil serta mencerahkan kulit. Kamu bisa lihat warnanya ngingetin kita sama produk clay mask atau mood mask gitu kan. Cuman bedanya dia lebih hydrating dan lebih kayak jelly gitu. Terus di bagian dalamnya itu ada mugwort. Jadi di sini aku juga udah siapin dua aplikator untuk kita pakai maskernya. Kita pakai dua ini. So ya, langsung aja kita mulai ya. Kita saling ada berdepan kayak gini. So body. Harus ada. Kan setahu aku sih. Aku sing maskeri. Kan sih. Ya wis. Ini dibuka aja terus langsung nanti dikuai ke mukaku. Cuma jangan sampai kena mata sama bagian bibir. Soalnya bagian mata kan nanti takutnya sensitif. Oke. Okay. Kita ikut. Terserah kamu pengen pakai mana. Oke. Langsung. Oh ya, ini aku udah beberapa hari nggak pakai masker, sengaja emang kayak pengen tunggu waktu ini biar kita pakai buat maskeran, bikin video bareng. Coba. Iya. Tebal, tipis, sedangkan. Ini secukupnya. Oh ya, anu merah noneku, noni ke atas, ke arah atas nih. Karena putar. Lu ya. Jadi nggak ikut keriput, mesti nggak jatuh kan searah gravitasi itu, searah kayak gravitasi itu bikin kayak apa ya? Searah gravitasi kayak gravitasi ke bawah. Ha-ha. Melawan arah gravitasi. Cek ini nggak mudah kan lo mesti. Usaha gitu kan. Perih lah.
sih. Ya ampun, takutnya. Ini kan pertama kali aku di Mas Kripen. Aku pinter ngecat. Tapi kan ini ngecat. Ini semua gak ada di serem guys. Aku merem. Itu orang tak bisa titip. Oh, biasanya itu mas suamiku ini mas suami dia ya sendut ini suamiku tuh biasanya pakai masker itu yang eh lu kena mataku iya kan ya perih. Karena aku tuh biasanya pakai masker Bio of Mask yang warna hitam itu kan. Ya kan kamu suka itu kan. Soalnya kenapa? Gak soalnya berasa plong. Berasa plong gak sih ya? Kayak pom hidungnya itu keluar-keluar gitu ya. Nampak-nampak pakai masker. Ya aku ngantuk loh ini. Tenang. Ano tau, coba gue tak arak nama dulu. Oh. Enggak, ini melek iki kok perih. Enggak, kamu nak ngadu. Temen ya. Aku ngaja dhisik ta. Ono make up pen. Agri pen. Do iki. Nggih. Iki gak rata iki ora. Iki. Nggak usah aku sing rata. Wush. Sing tipis-tipis aku ditambahin. Itu wush. Rata seluruh muka. Wush, rata. Nah sekarang gantian aku mau maskeri kamu. Kamu kan enggak. Kalau di aku ini enggak. Tapi pas pertama kali nyoba kemarin itu mataku kayak kerasa kalau ada sesuatu sih. Apa? Deket ambek area muka enggak, tapi kalau sekarang ini udah beberapa kali aku pakai itu enggak perih sama sekali. Nah, Pen kan belum pernah ya pakai ini. Enggak perih stop ya. Ya, Pen kan belum pernah pakai wash of mask. Selama ini kan pakai peel of mask kan, Pen rasa sendiri. Enak apa enggak? Ya, Pen ya, ini benar-benar first impressionnya dia. Jadi wash berarti enggak bisa kering. Nanti bisa kering. Cuci muka. Ya, tapi harus cuci muka, Mas. Mas. Gak popo paling males jadi Spain. Tujuanku bermaskeran itu biar bisa tidur. Oh iya, dia tuh biasanya pakai masker itu sambil tak maskerin sambil dia merem, jadi dia tuh langsung ketiduran terus yang peel offin ya aku sendiri. Kadang tuh dia lupa kalau lagi pakai masker terus ketiduran, dia tuh bisa nempel-nempel di bantal gitu. Aku yang kayak kasih tahu iyo kan aku biasanya aku ngono bantal aku kayak ini gak boleh perista kamu sama samar ini kan anak ini ya kayak gerenjel aku ngerti gak itu word isinya 50 gram jadi kayak bisa dipakai berkali-kali gitu loh. Ini di muka kita yang permukaannya cukup luas itu enggak, bisa dipakai. Tetap belen lagi. Enggak, aslinya aku ya bener-bener ini. Emang aku mau tidak bisa. Aku nggak jadi kelihatan soalnya aku kan pakai
permukaannya. Lens permukaannya cukup lebar, cukup luas, itu bisa dipakai kayak 5 kali. 5 kali itu masih ada segini. Terhitung kita hari ini 2, kita pakai sendiri 3. Sudah selesai. Nah, sekarang kita tunggu 15 sampai 20 menit sampai maskernya itu benar-benar kering di muka kita. Kipas? Gak apa-apa sih aslinya, cuma barang. Ya Allah, aku gak rotop ya. Gak ada plan aja, pati pokoknya tetep beli tau. Ya Allah, temenan kan kayak ngechat kan. Untuk elu, lo kak ketok, untuk ini. Kamu bisa mendeskripsikan gak itu wanginya apa? Kan dia tuh mengandung niacinamide, mugwort, terus cica ekstrak. Cica, kamu ngerti kan cica? Apa? Centella asiatica. Oh, pegagan. Oh. Pegagan kan iku. Ya, kan iku gulma. Iya, tapi kan tanaman obat. Itu tuh sekarang itu lagi nge-hype dipakai bahan aku pembuatan skincare buat jerawat itu kan. Bisa wah wake. Wes ekstra kendewe. Iya, kalau di tumbuk dikering no, oh dikering no di se tumbuk. Wes dibuat. Sudah, kalian menunggu kita mau foto buat thumbnail. Iki turun iki loh. Sekarang suamiku lagi cuci muka, terus aku masih nunggu. Muka aku belum kering karena tadi kan aku kayak tambal-tambal gitu kan tuh. So ya, yeah, nanti kita bakal balik lagi. Tara, kita udah selesai maskerannya, udah cuci muka, udah ngebilas juga. So, setelah pakai, apa yang kamu rasain? Muka jadi lebih kayak gimana? Kalau aku sih lebih cerah kelihatan nih daripada yang tadi, terus lebih bersih juga sih. Kalau kamu, apa yang kamu rasakan? Keset ya? Tapi ya biasa, tempat biasa merah. Ya, selesai pakai masker pasti merah ya? Bagus ya, sensitif ya. Cuma perih nggak tadi? Ya ini. Sini-sini tetap perih, mesti bagian situ. Lumayan. Soalnya dia tuh kulitnya sensitif, terus kalau aku tuh kulit badak. Misalnya dikasih pakai skincare apa gitu, aku jarang breakout. Pernah breakout tapi kayak yang sesering itu gitu. Bersih ya tapi ya. Tapi kalau misalkan disuruh milih, kamu mau maskeran lagi pak? Nggak pakai wash off mask yang harus dibilas. Mau nggak? Misalnya tiap kali kita maskeran nanti kamu pakai itu terus. Lihat waktu ya. Kayak mau tidur ya nggak enak. Nggak enak ya. Berarti no, gak mau. Mau nyoba yang lain. Mesisan, kate sholat isya. Enak. Terus? Ya gak apa-apa, kue waktu ini kue enak. Oh, berarti sebelum sholat isya pakai masker, terus kalian dicuci, sekalian wudu ya. Tapi kalau malam-malam gak enak ya. Kalau malam lebih ke peel off mask. Tapi ada loh, masker sing dia tuh kayak gini. Apa, sama-sama di apply pakai kuas, tapi pas terakhirnya itu tinggal dikelopek juga. Mau nyoba lagi? Mana pak kita mengagendakan apa? Bikin video pakai masker, nyobain masker. Ya apa? Komen di bawah kalau misalkan kalian pengen lihat kita nge-review masker-masker yang lain. Mana yo? Kan bingung. Nanti next content mau bikin apa? So ya guys, gitu dulu untuk video kita hari ini. Semoga kalian suka. Dan kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk klik like, komen yang banyak. Dan jangan lupa untuk subscribe buat kamu yang belum subscribe ke YouTube channel aku. Jangan lupa juga untuk nyalain tombol notifikasi. So ya, yeah, thank you for watching. Let's friend, let's talk. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah. Oke, segitu dulu untuk video kita hari ini. Semoga kalian suka. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa klik like. Ya, Beb. Ini ya, Beb. Komen. Ya. Komen. Subscribe.
So ya guys, gitu dulu untuk video kita hari ini. Semoga kalian suka. So thank you guys for watching. Let's spread knowledge with love. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Oh iya sih, aku biasanya nek closing itu kayak ngomong mau. Kamu mau ngomong dulu ya? Thank you guys for watching. Oh, aku ngomong thank you guys for watching. Let's spread knowledge with love. Ayo tau lah. Dia nanya aku. Oh kamu nutup. Iya, 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 iya